Oke, terima kasih. Sorry tadi ada gangguan sedikit teknis, but it's okay now. So let's just start. So my talk is gonna be about like how to contribute to open source as a non-coder. So sebelum masuk ke materi, saya pengen kayak bikin polling sebentar nih. Di sini ada berapa banyak yang udah pernah kontribusi ke open source? Oke, di depan lumayan banyak. Oke. Alright, pertanyaan selanjutnya, ada berapa banyak dari kalian yang confident untuk berkontribusi di bidang coding? Siapa ya? Jangan lalu. Oke, ada beberapa ya. So, bad news bagi kalian. Jadi sebenarnya sesi kali ini nggak cocok, mungkin nggak terlalu cocok untuk yang udah pernah berkontribusi. Tapi feel free to stay, karena nanti saya bakal cerita tentang pengalaman pribadi saya juga dan tentang sedikit research yang kita lakukan di Mozilla. So, jangan pergi kemana-mana dulu. Okidoki. Paling clicker ya? Oke. Sip, pengenalan dulu, nama saya Rizky Dwi Klimutu. Namanya emang maskulin, jadi banyak orang yang panggil saya Pak, kadang Mas. But karena kalian udah lihat, saya Mbak, nanti jangan panggil Pak atau Mas ya. And also, I work in Mozilla in their community development team. So, tim saya sekarang itu responsible for managing volunteers activity. Jadi kita kayak kadang bikin campaign untuk kegiatan komunitas atau segala macam. Pokoknya ngurusin komunitas lah intinya. And another thing is that I'm also a Mozilla Tech speaker. Jadi ini di luar kerjaan saya sebenarnya, tapi saya juga ikut kontribusi di Mozilla sebagai Mozilla Tech speaker. Apa itu Mozilla Tech Speaker? Mungkin kalau misalkan teman-teman pengen tanya, nanti tanya langsung aja sama saya, nggak bakal saya jelasin di sini juga. And then I'm all around the internet. Biasanya saya pakai nama nickname Klimutu, pakai double T. Jadi nanti kalau misalkan mau hubungin saya, cari aja sosial media, biasanya saya pakai Klimutu double T. Oke. Masuk ke materi, saya pengen ngasih flashback dulu nih ke 5 tahun sebelumnya. Waktu itu masih tahun 2013, dan saya waktu itu masih semester 2 atau 3 gitu, kalau nggak salah. Saya waktu itu kuliah di one of the private university in Semarang. And so at that time I was just ikut conference di salah satu universitas di Jakarta. Kayak komputer festival kalau ada teman-teman yang tahu, dan at that conference I then being introduced to the Indonesian Mozilla Indonesian community. And so at that time like I was just discovered that Mozilla is actually not a for profit organization. So dari situ saya baru tahu kalau oh ternyata Mozilla itu sebuah organisasi non profit yang punya misi bagus untuk bikin supaya internet itu jangan sampai dikuasai salah satu pihak tertentu, tetap jadi resource yang terbuka. Jadi waktu itu saya mikir, oh misinya bagus banget nih, kayaknya kalau misalkan saya bisa jadi bagian dari komunitas, kayaknya seru juga. Jadi waktu itu kepikiran kan, tapi masih semester 2 juga, kayak gue bisa melakukan apa cuy gitu kan. Terus so then I being introduced, akhirnya saya tahu ada salah satu platform namanya Support Mozilla. Di situ kita juga bisa bantuin artikel-artikel bantuan gitu, kayak misalkan ada artikel gimana sih cara bikin bookmark atau gimana sih cara cara jadiin default browser, segala macam artikel bantuan kayak gitu. Terus saya akhirnya jadi bantuin di situ menerjemahkan artikel bantuan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, karena saya mikirnya dulu kayak ya namanya juga anak-anak kuliahan, kayak buat cari kegiatan di luar kuliah aja gitu waktu itu. And so moving forward, akhirnya 5 tahun kemudian saya sekarang di sini sudah jadi salah satu staff juga, dan departemen kita tahun lalu sempat bikin research, kita meneliti nih
komunitas di Mozilla itu biasanya mereka melakukan apa aja sih? Terus ada berapa banyak sih komunitas volunteers di Mozilla? And we also deep dive into the demographic info and yes, pokoknya intinya tentang kita cari tahu nih sebenarnya komunitas Mozilla itu mereka ada berapa banyak dan melakukan kegiatan apa aja. Terus dari research itu akhirnya kita tahu bahwa ada salah jadi ada semacam profil orang-orang kebanyakan itu biasanya mereka kontribusi nggak cuma di salah satu contribution area. So jadi orang-orang tuh biasanya mereka kayak misalkan saya bantuin di pelokalan, saya juga bantuin di product evangelism, bantuin di kadang dikit-dikit coding, tapi udah jarang sekarang. So kita sebut mereka itu adalah orang-orang yang tertarik karena misinya. Jadi mission driven Mozillian. Kita sebutnya mission driven Mozillian karena mereka tertarik sama misinya. Jadi wow, cepat banget. Jadi kita kayak mereka willing to do a lot of things for the organization to really advance the mission. So akhirnya dan kita juga mengidentify kayak beberapa area kontribusi apa aja sih yang banyak orang minati. Kok kelihatan ya? Ini aslinya ada isinya. Jadi orang-orang itu kebanyakan minatnya di localization and then also design. Ini di luar coding ya. Design terus product evangelism atau technology evangelism. Terus juga ada user support dan beberapa lagi cuman ya lupa saya juga. So balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Ini ada beberapa yang nggak kelihatan, but it's okay. Balik lagi ke pertanyaan pertama nih, how to really contribute to open search project without being a coder, right? So disclaimer, ini karena saya experience-nya lebih tentang ke pelokalan, jadi tips-tips berikut ini mungkin lebih spesifik ke area pelokalan. So first thing first, I really recommend to start with the why. Why do you want to contribute? Karena waktu itu saya juga kontribusi, gak berpikir sama sekali untuk jadi staff. Tapi really start with like, what do you want to do in the community? Atau apakah kamu emang suka misinya? Atau kalau misalkan, mbak saya user terus, and I want to give back to the organization yang bikin aplikasinya. Atau juga ini adalah salah satu yang miss yang saya lihat di area pelokalan. Biasanya mereka itu kadang ada beberapa yang berkontribusi bukan karena pengen bantuin misinya, tapi karena mereka emang expert di bidang itu, kayak mereka pengen melestarikan bahasanya. Jadi mereka bikin pelokalan di bahasa lokal mereka sendiri gitu. Jadi ada juga orang-orang yang seperti itu. Terus yang kedua, well, to really get to know their community and the tools. Jadi di Mozilla kita ada istilah CPG, yaitu Community Participation Guideline. Itu kayak semacam rule yang kalian bisa lihat behavior kayak apa sih yang dibolehin di komunitas. Karena komunitas open source itu kan kebanyakan kita dari berbagai negara kan. Jadi kayak sikap apa sih harus bersikap seperti apa kalau di komunitas. Karena kalau misalkan kayak kita biasa di sini main fisik pas bercandaan, kalau udah sama orang-orang luar itu main fisik dihindari. Jadi kayak benar-benar kalian baca dulu nih. Biasanya komunitas juga punya kayak guideline buat orang-orang yang baru masuk, itu saya rekomendasi sih baca dulu itu biar nantinya nggak salah gaul. And then really to read their functional guideline or style guide. Kalau ini lebih spesifik ke area pelokalan, karena kalau di pelokalan itu biasanya kita punya guideline sendiri per lokal. Jadi kayak misalkan nih, misal LibreOffice pakainya itu bahasa yang lebih formal gitu, misalnya Anda, saya gitu kan.
Tapi kalau misalkan buat pelokalan website, misalkan mereka bolehin bahasa yang lebih casual, aku, kamu, atau apa gitu. Jadi kita benar-benar harus lihat guideline-nya dulu sebelum kita kontribusi, biar nanti gak ngerepotin reviewernya. And then the other thing is that to find out where are the community are going, like mereka hanging out di mana, mereka punya mailing list kah, atau mereka punya forum kah, atau mereka punya group chat di salah satu chat platform kah. Jadi kita benar-benar harus tahu mereka tuh diskusinya di mana sih, biar nanti bisa sharing-sharing juga sama anggota komunitas yang lain gitu. And the third one is, ini spesifik banget buat area pelokalan, karena kadang kita mikirnya, mbak saya nggak bisa bahasa Inggris, mau bantuin pelokalannya gimana dong gitu kan. But really you don't need to expert in English, because like ini yang saya sadari setelah ikut berkontribusi di pelokalan, bahwa sebenarnya kita justru lebih banyak belajar bahasa Indonesia setelah jadi localizer. Karena pelokalan itu kan sebenarnya melokalkan bahasa asing ke bahasa sendiri. Jadi kita harus benar-benar tahu padanan kata. Ini kalau misalkan ini bahasa lokalnya apa sih gitu. Jadi bahkan waktu itu, waktu pertama masuk gitu, saya juga nggak tahu nih. Kayak misalkan case bahasa Indonesianya apa, coba ada yang tahu nggak? Case. Nggak tahu ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya waktu itu juga nggak tahu coy. Terus, tapi baru tahu setelah masuk, dan ternyata case itu tembolok. Coba kalian kepikiran nggak? Nggak kan? Makanya jadi kayak saya justru merasa lebih banyak belajar bahasa Indonesia daripada belajar bahasa Inggris selama saya berkontribusi di pelokalan. Dan jangan takut juga, karena ada banyak resource yang bisa kita pakai untuk bantuin kerjaan kita nanti di pelokalan. Kayak misalkan ada KBBI online, ada KT Glow juga yang bisa kita lihat, apa ya, kayak sebenarnya kayak sama kayak kamus dan glosarium, tapi saya suka sih KT Glow. Transvision ini lebih spesifik ke produk Mozilla, so kalau misalkan kalian nanti bantuin di Mozilla, Transvision bantu banget sih. Kemudian yang keempat adalah, karena udah tahu style guide-nya, udah tahu orang-orang pada diskusi di mana, udah tahu tools-nya juga, ya udah cobain aja langsung. Kayak cobain aja langsung ke platform mereka. Kayak ini saya kasih tahu beberapa platform untuk localization yang banyak dipakai oleh open source product. Kayak misalkan di Mozilla kita pakai Pontoon, atau I believe LibreOffice pakai Putl. Ada juga yang beberapa pakai Transifex. Kita dulu sempat pakai Transifex, tapi sekarang udah enggak. Atau ada juga namanya Amara. Kalau Amara itu sebenarnya captioning tools, tapi beberapa project kayak TED Talk juga pakai Amara. Jadi kalian juga bisa bantuin di situ. Nope. Nah, yang kelima terakhir, is really to seek advice from the senior contributor, karena itu penting banget kalau misalkan kita dapat advice dari yang udah senior. Kayak pengalaman saya waktu itu, setelah saya baru awal-awal banget nih saya bantuin pelokalan, melokalkan beberapa artikel, terus saya dapat message dari salah satu kontributor yang udah lebih senior waktu itu. Sebenarnya lucky sih, karena saya nggak usah nanya, tapi dikasih saran langsung. Jadi itu karena itu membantu banget, kayak dia kasih message, terus dia bilang, oh terima kasih udah bantuin, terus dia kasih tahu, tapi ini nih kayak gini buat mengimprove kerjaan kamu ke depannya, harusnya kamu gini kayak gitu. Dikasih tahu tuh sama senior kontributornya, jadi kita juga tahu gimana buat align kerjaan kita di masa depan gitu. But nggak semua orang baik, jadi kalau misalkan kalian ketemu orang yang mungkin orangnya nggak terlalu terbuka, nggak mau sharing sama yang lain, jangan patah arang. Kalian coba aja cari kontributor senior yang lain, minta advice sama mereka, atau ya udah, yang penting kalian lakuin kerjaan kalian aja, nggak usah dipedulin, nggak usah dibawa hati gitu loh sama orang-orang yang kayak gitu. So ada bonus tips juga dari saya. Ini poinnya kemana deh? Oke, ini bonus tips, karena
Pak Ivan Lanin ini orangnya keren banget. Kalau misalnya kalian tertarik untuk kontribusi di bidang pelokalan, saya rekomend banget follow Twitternya Pak Ivan Lanin karena banyak banget insight tentang bahasa Indonesia yang bisa kalian dapat dari beliau. And then wrapping up my talk, saya nanti bakal kasih beberapa link juga untuk bergabung sama beberapa komunitas kayak LibreOffice Indonesia, ada juga nanti komunitas Mozilla Indonesia. So don't worry, I will be sharing my slide. Jadi kalian gak usah bingung nanti untuk cari linknya. And I think that's wrap up my talk today. And saya nanti sharing. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya waktu sedikit untuk ngisi feedback form, boleh juga nanti diisi di linknya ada di slide saya nanti. Karena it's really important for us to improve our program in the future. And also kalau kalian pengen kasih saran atau feedback secara langsung di sosial media juga bisa, nanti pakai hashtag yang tadi itu, atau langsung mention ke Mozilla Tech Speaker juga bisa. So, saya udah dikasih peringatan 5 menit terakhir. I think I will give that for QA. Yes, okay. Tepuk tangan dulu dong untuk materinya dong. Teman-teman di sini yang bukan coder udah dapat pencerahan belum? Tenang, nanti harusnya udah dapat pencerahan ya, bagaimana cara berkontribusi untuk bukan seorang coder. Oke, di sini ada dua dia. Satu buku LibreOffice, satu lagi sandal Genome. Saya lupa banget, sebenarnya saya bawa stiker sama pin, cuman ketinggalan di hotel. Oh, okay. Sorry ya. Syaratnya satu, yang udah dapat hadiah nggak boleh lagi, biar kebagian. Oke, pertanyaan dibuka, nanti Mbak Kelimutu yang menunjuk siapa yang berhak. Oke, yang ada yang mau tanya? Siapa Mbak? Yang depan, paling depan. Oke, masalah pelokalan tadi Mbak ya. Kira-kira kalau di Genom itu kan ada rules-rulesnya, ada aturan-aturan. Kira-kira kalau di Mozilla itu ada batasan-batasan ke aturan-aturan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau kontribusi pelokalan itu di mana, kemana? Terima kasih. Ini straightforward banget ya pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang style guide ya, kalau nggak salah. Kalau style guide kita ada, sebenarnya saya pengen sharing juga, nanti mungkin bisa saya bagiin di sosial media juga. Tapi kalau misalnya style guide, biasanya kalau di project Mozilla, karena saya juga belum terlalu familiar sama project yang lain, kalau di kita sendiri, kalau misalkan untuk produk, biasanya kita pakai formal. Tapi kalau misalkan untuk website, yang apalagi website campaign atau website yang nggak terlalu resmi, itu biasanya kita pakai bahasa yang lebih casual atau bahasa yang lebih marketing gitu. Marketing. Oke, okay. Gimana Pak Fian? Udah puas? Oke, okay. Silakan ke depan. Kayaknya belum yang kedua. Oh, yang kedua belum jawab ya? Yang kedua itu tentang platformnya ya tadi, harus pergi kemana. Kalau di Mozilla itu kita pakai suatu platform namanya Pontoon. Sebenarnya dulu pakai Putel, pakai segala macam, karena kan projectnya banyak. Jadi dulu tuh nyebar-nyebar gitu, tapi kalau sekarang kita kayak pengen bikin dalam satu tempat biar kontributor juga nggak bingung nanti carinya di mana, itu kita pakai Pontoon sekarang. Nanti cari aja Pontoon Mozilla. Oke, gimana Pak Urban? Udah puas? Lihat di ini nanti di slide nanti ada linknya juga. Oke, silakan ke depan untuk diberikan. Iyalah. Oke. Oke, sudah. Tinggal satu buku LibreOffice. Siapa lagi yang mau tanya? Cewek dong. Iya, yang cewek sekarang. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Laila dari mahasiswa PENS. Saya mau tanya ke Mbak Kiki ya, Mbak. Kalau untuk wanita sendiri di komunitas Mozilla itu
ada perbedaan nggak sama yang laki-laki? Soalnya saya termotivasi banget gitu loh Mbak, soalnya kan Mbaknya perempuan, saya juga perempuan, jadi kalau misalnya di Mozilla itu apakah ada perbedaan pekerjaan untuk berkontribusi atau gimana gitu, mungkin bisa diceritakan sedikit. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau saya sih ngerasain di Mozilla sendiri, bahkan di Mozilla Indonesia itu komunitas kita bahkan lebih banyak ceweknya justru. Ini emang agak aneh kondisinya. Oh, biasanya kalau komunitas itu banyak lakinya bisa ya? Iya, itu dia, makanya itu aneh banget sih, agak-agak aneh. Dan kadang kalau misalkan di Mozilla bahkan kita itu yang ngerjain pekerjaan berat-berat kayak yang gotong-gotong kalau misalnya ada acara, biasanya justru cewek coy. Jadi cewek. Itu aneh banget ya. Jadi kalau selama ini sih saya nggak ngerasain banyak perbedaan. Cuman kalau secara keseluruhan, secara umum emang biasanya cewek ngerasa lebih susah untuk masuk ke komunitas karena mereka ngerasa kayak beda sendiri. Jadi menurut saya sih mungkin karena naturenya saya juga nggak terlalu feminim, jadi kayak biasanya saya juga nggak terlalu rike kalau misalkan dalam satu forum saya cewek sendiri. Jadi ya benar-benar kita jangan menganggap kita sebagai orang yang minoritas atau nggak belong to the community gitu. Jadi kayak ya udah anggap aja biasa kayak semua aja cowok atau cewek sama aja gitu. Oke. Okay. Gimana Maya? Udah puas? Udah. Silakan masuk ke depan untuk berfoto. Ada hadiah sedikit. Oke. Mungkin ada sepatah dua kata terakhir dari Mbak Galimu tuh? Kayaknya udah sih cukup. Makasih banyak yang udah memilih kelas ini. Despite bahwa ada kelas-kelas lain yang lebih keren juga. So thank you so much udah dengerin. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk semua.